lu punya jersey berapa banyak? Jersey itu dalam artian jersey memorabilia, ya. Berarti yang ditandatangan sama pemain-pemain ya. Itu ada Kobe Bryant. Kobe Bryant masih nomor 8. Nomor 8. Gila, apaan sih ini? Ini Barcelona. Ada Messi-nya nggak? Ada. Ini bola tenis siapa nih? Itu Serena Williams. Ini Serena Williams. Lu kayak gini kira-kira habis berapa banyak uang? Ini nggak kalah sama sneakers ini. 5M. Enggak. 4M. Nggak sama. 3M. 3M. Lu kolektor gila. Enggak sih. Lu beneran kolektor paling gila. Penasaran ya sama video ini? Tapi sebelum nonton, please subscribe dulu. Dan subscribe ini akan mendapatkan pahala karena mendorong gue menjadi kreator yang lebih baik lagi. Enjoy ya! Dasher, Dancer, Prancer, and Vixen, Comet, Cupid, Donner, and Blitzen. No, I can't forget about the one with the red nose. When I fly high, my sleigh still stay ten. Hai, subs. Gue banyak banget dapat pertanyaan. Kokoh, sekali-sekali room tour dong atau house tour? Ya, gue sih gak pengen. Tapi, buat kalian spesial, gue ajak kalian keliling kamar gue. Yuk! Chosen, snow is falling, Elgie's calling, check my list twice, most of y'all done, sleigh bells ringing, diamonds blinging, carols singing, favorite season. Ini adalah kamar gua, jadi gua biasa di sini, gua ngumpul-ngumpul sama teman-teman selebriti Hollywood gua, Kim Kardashian suka di sini, udah, bagus. Ini. Pernah liwetan juga sama LeBron James sama di sini. Kadang-kadang pemain Arsenal juga suka pada datang. Nih, bagus. Baru diundang sekali. Pakai baju sama lagi bagus. Bagus. Baginda. Mohon maaf Baginda. Welcome back. Kok gue penasaran. Kita kan udah bahas keluarga habis Kelapa Gading elu, tapi kita banyak fokusnya di sepatu, yeah. Dan juga barang-barang hype seperti tas. Gue juga penasaran sama koleksi jersey lo. Oke. Lo punya jersey berapa banyak? Jersey itu dalam artian jersey memorabilia, yeah. Berarti yang ditandatangan sama pemain-pemain ya. Lo punya berapa banyak? Kita lihat sini dong. Berapa aja? Lihat aja langsung. Ya kita langsung ke sini. Okay. Ini, aduh. Gue udah gak tau ini, ada banyak banget, 1, 2, 3, ini siapa aja? Ini Milan Legends. Milan Legends? Jadi jersey ini butuh setahun untuk mereka collect nama-nama ini. Oh ya? Karena orang-orangnya susah dicari kan? Susah cari. Nggak ngumpul lagi. 2014 saat itu. 2014? Waktu jersey ini di Metapartan. Oh, Milan itu setahun sampai 2015. Oke. Ada sih, actually di sertifikatnya itu ada nama-nama semuanya ada. Oke. Ronaldinho. Ini Ronaldinho nih? Baresi. Ronaldo, ini Costa Curta. Ronaldo, nggak ada lagi. Ronaldo ada dong. Nggak ada dong. Melontos. Iya ada. Nggak ada. Inter Milan. Oh, Inter Milan tuh dia. Bener. Gue tahu. Sebenernya gue ngecek dulu. Oh ngecek ya. Ngetes lu. Ngetes otak gue kan. Gue nggak percaya deh pas gue kasih tau harga berapa. Berapa? Semua di bawah $1,000. $1,000 tuh di bawah 14 juta. Di bawah 14 juta. Bohong. Bener. Nggak mungkin. Bener. Nggak mungkin. Saya ini tukang dagang kok. Cek toko sebelah tiga kok. Cek. Minta cameo, kita roll gitu. Temen gue itu Ernest. Minta diajak lain. Ini MU Tim ya. Waktu, kayaknya kalau nggak salah waktu Mourinho terakhir. Rooney terakhir. Last year of Rooney. Oh ya, Wayne Rooney sebelum pindah ke DC. Yeah. Oh, ini ada berarti seluruh satu tim. Seluruh satu tim. Bentar kok. Ini, nah ini juga nih. Ini legend mana nih kalau ini? Ini. SD Tirta Marta BPK. Iya. Kelas 4A, tahun 86. Wah, lu yang mana ya? Coba gue cek ya, lu yang mana ya? Ayo. Yang mana ya? Ayo. Ayo kita cari Chris CSB. Perlu dibersihin dulu. Kagak. Chris CSB yang mana? Ayo. Gak mungkin yang ini lah. Apa bejennya dia yang ini lagi? Ini mana ya? Ini. Iya. Oh ya? Lu lihat diri aja. Oh ya? Tangan gak berhenti. Oh gitu. Gue sih bukan tangannya sih, karena ini paling ganteng. Hehehe.
Gila, lu tahun 86 sama 87 lu kelas 4, tapi lu umur berapa? Ini Manny Pacquiao. Oh, ini Manny Pacquiao? Iya yeah. Ini waktu berantem sama ini waktu tinju sama Floyd? Oh, bukan. Bukan genius, bukan. Oke, okay. Bukan Max. Jadi ini Manny Pacquiao di tanda tangan. Tapi sarung boxingnya punya dia bukan? Bukan. Oh, bukan. Tapi tanda tangan aja. Berapa dulu beli? 6-7 miliar. Ini Cristiano Ronaldo. Iya. Yeah. Apanya di tanda tangan? Ini posternya aja sih. Oh, posternya. Ini limited edition 300. 355. Posternya limited, terus ditandatangan sama dia. Harganya? Batasnya berapa? Modusnya? Gue beli semua sekarang. Kalau jadi salter lagi gini. Ini ada Westbrook. Ada Westbrook. Sampai sekarang masih sama. Iya. Ya kan? Kamu kan pindah tim. Timnya kemana sekarang? Houston. Oh, sekarang Westbrook ke Houston? Oh ya? Oh, kurang. Gue cuma ngeliat Westbrook doang. Oh, ketas gue. Gantian. Terus itu ada, nah ini gue suka banget nih. Ini adalah tim Nas Italia yang juara dunia gak sih nih? Iya. Tahun 2006 dong? 2006. Gila. Fun fact adalah, semua timnas, pemain timnas Italia tahun 2006, semua udah pensiun kecuali Buffon. Bener gak sih? Bener kan? Iya kan? Abadi banget. 2006, tapi... 2006 masih. 13 tahun yang lalu. 14 tahun. Gila, aku masih SD. Terus ada Kevin Garnett. Oke, okay. Terus udah gitu ada Scottie Pippen. Scottie Pippen itu baju apanya sih? Yang dulu itu practice shoot. Practice. Ini banyak banget sih. Practice. Itu ada Kobe Bryant. Kobe Bryant masih nomor 8. Nomor 8. Gila. Itu tahun berapa ya? 90-an tuh pasti. Iya. 98. Gila. Ini gila banget. Coba dong, ceritain ini apa? Ini waktu Cleveland menang championship. 3 tahun lalu ya? Itu? I guess. Waktu LeBron balik ke Cleveland. Tapi seingat gue, mereka menang champion. Mereka menang final NBA pada saat udah kalah 3-0. Exactly. Benar sih. Waktu rally back. Iya kan? 3. Itu the best. Sama Kyrie. Itu ada di sini, nggak ada Kyrie-nya. Oh, sayangnya. Gitu. Sayangnya. Jadi 1-2 ini ada sertifikatnya. Ini ada tadi. Oh, sertifikatnya. Iya. Jumper. Ada Kevin Love. Richard Jefferson. Ada JR. Smith. Ada JR Smith. Sayang gak ada Kyrie. Nah ini sayangnya depan belakang. Berarti mungkin saja ya. Iya. Pada saat LeBron mau tanda tangan, Kyrie malas sekali. Mungkin. Udah mulai berantem. Abis itu keluar kan? Iya. Ini gila sih. Barcelona. Ini apaan sih ini? Ini Barcelona. Ada Messi nya nggak? Ada. Gila. Messi belakang. Gila. Depannya juga. Depan juga ada. Wah, ini legend banget sih. Nah, ini serunya kan depannya asik tuh. Kenapa? Pemain-pemain. Iya, pemainnya banyak banget. Neymar. Masih ada Neymar. Wah, ini gila sih. Iniesta. Coba pegang. Ini ada... Saya di transfer. Ter Stegen. Ya. Gini. Sama akhirnya ya. Terjadi 3M saya. Akhirnya ya. Yang dibuatkan pemain kamu. Terbaik. Berapa gading. Ini ada Sergio Mas. Mana sih Messi? Oh, ini Messi. Di atas Qatar. Suarez. Mana sih ini Messi? Udah emang Messi ya, di antara sini lah ya. Di antara sini. Ini beli begini, kenapa sih lu pengen koleksi begini? Apa yang menarik dari koleksi begini? Gue juga bingung nih. Gue sih suka jujur menarik nih. Gue tuh orangnya dari dulu, karena gue suka sesuatu yang sentimental. Iya. Ini ke waktu apa, hal-hal kecil aja, kayak koran. Gue beliin dan gue simpen. Ini waktu ini Jordan retire tahun, kapan? 99. Bener, 99. 99. 15 Januari lagi. 15 Januari nih. Gue beli korannya, itu gue simpan sampai sekarang. Oh ya? Yeah? Exactly what? 21 years? Dari sekarang. 21 tahun korannya. Iya, 21 tahun. Berarti ini koran 21 tahun yang lalu. Yeah. Kok ini masih bagus? Yeah, dan gak ada robek ya. Iya, dan gak robek sama sekali. Kok masih bagus ini? Iya dong. Harus dipelihara dengan baik. Wow. Pakai ketawa yang muda. Iya benar. Perawatannya apa kok? Uang. ini McGregor. The Notorious. Pakai. Ini beneran? Iya dong. Ini ditandatangani sama McGregor. Iya. Gila. UFC. Kayak kalau McGregor kan kalau jalan. Kita kamera kok. Kamera. Biar kesan. Ini ada lagi kartu basket. Nah kalau emang dari kecil gue suka kartu basket. Kartu basket ini ada Michael Jordan, tapi nggak ditandatangani ini. Nggak ditandatangani. Ini ada kartu basket. Ini bola tenis siapa nih? Itu Serena Williams. Ini Serena Williams. Wah gila. Roger Federer? Oh ada juga. Nah Roger Federer di sini. Sama itu. Emang sama Rafael Nadal.
Gue bingung deh. Lu tuh sebenarnya suka tenis, suka basket, suka bola, suka UFC, suka tinju, suka sejarah. Apa sih cerita yang paling berkesan gitu dari semua memorabilia yang lu punya? Semua berkesan sih. Berkesan itu waktu kita dapetin ya, waktu kita nyari. Itu yang berkesan. Iya sih. Waktu udah dapat, waktu kita lihat ya udah. Tapi yang paling susah dapetnya mana? Ini susah. Ini susah. Susah. Yang Itali. Ini paling susah. Iya, kita ngefans banget sama Itali. Bener, gue ngefans banget. Apalagi pakai baju ini kan. Ini gue ingat ada Fabio Grosso, Luca Toni. Dan pakai baju ini kesannya gimana? Mahal. Mahal. Biru. Dan ini kan bener-bener jersey yang pas buat dia pakai. Betul. Sampai sekarang menurut gue wibawa Itali tuh adanya di baju ini. Mana memorabilia lu yang buat bini lu marah? Semua lah. Ini ada juga nih. Itu Yao Ming. Yao Ming. Ini ada Yao Ming. Ini signnya di sini. Nomor 70. Ini pin ya dari 100. Ini nomor 70 dari 100. Ini sertifikatnya. Ini apanya? Itu pin Houston. Itu pin Houston ya. Nah subs, gimana? Enjoy gak dengan konten-konten di channel ini? Nah, tidak hanya memberikan tontonan yang seru, tetapi juga channel ini akan memberikan giveaway-giveaway yang seru juga. Gimana caranya biar gak ketinggalan giveaway? Gampang, buka Instagram kalian, scan barcode ini adalah barcode Instagram gua, terus di follow. Kenapa? Karena setiap giveaway akan gua umumkan di Instagram, dan pemenangnya juga akan gua umumkan di Instagram. Nah, ini dia. Kalau bagi kalian yang bingung apakah CSB orangnya alim-alim juga, karena di sini adalah koleksi videonya. Video apa nih? Oh, ini DVD. Ya. DVD zaman dulu. Tapi gue dari dulu suka belanja banget di Amazon. Ya. Di Amazon tuh gue cari DVD. Mm-hmm. Yang saat itu ya hot lagi hot-hotnya kan DVD kan. Ya. Gue cari yang special edition. Ya. Simpsons. Ini Simpsons Blue atau Simpsons yang benar nih? Benar. Ini benar. Tapi emang blue sih warnanya. Iya. Cewek lagi panik. Iya benar. Makanya nih gue juga bingung nih. Ini Simpsons. Terus udah gitu. Ada apa lagi? Ada ini. Ada Lord of the Rings. Ada Lord of the Rings. Sampai yang gue buka sih. Mau sekali. Ada belum dibuka sama sekali. Ini belum dibuka. Yang trilogi pertama. Iya. Itu DVD ya? Ini belum dibuka. Wow. Masih di plastik ya? Wow. Ini ngumpulin gini tuh susah gak sih? Wah kalau sekarang gue gak tau ya, mesti cek lagi. Dulu sih lumayan. PR banget sih nyariin Spider-Man. Iya. Ya kan? Iya. Yeah. Oh E.T. Jadi ini DVD kan? DVD. Zaman sekarang anak-anaknya udah sekarang mana tahu DVD. Makanya. DVD apalagi? Oh ini ada bukunya. Oh ya? Lu tuh ngumpulin banyak hal ya? Iya, gue demen banget koleksi hal-hal kayak gini. Kenapa sih lu gak buang aja ini semua? Jangan, ini seru. Kenapa? Ini memorable banget kan, jadi istilahnya ini barang yang dulu dinantiin orang. Dulu. Sekarang jadi sesuatu yang bisa dikolek. Nah kalau begini buat apaan kok? Ya, lihat. Tuh. Ini orang udah nggak dapat lagi sekarang, nggak bisa nyari lagi kayak gini. Dayam aja udah nggak keluar lagi majalah. Januari 2010. Ini majalah Januari 2010. Ya, ini 10 tahun yang lalu majalahnya. Itu masih yang istilahnya baru. Baru. Oh ya? Yang lebih lama? Lama lagi nggak ada. Jordan Crimpton 92. Ini buku dari tahun 92. Namanya Master Tone Digest. Gini, lo gak menganggap ini sampah ya? Kayak enggak. Ini udah bau, ada rayap. Justru gak ada rayap. Kan lo kan bisa baca online kan? Ya kan dulu belum ada online. Iya ngerti, tapi kan ini ya kan semua bisa lo gantikan dengan online kan? Iya, cuman gue suka aja nyimpennya. Nah ini nih yang paling penting nih. Master pernikahan. Oh, kok lu nikah tanggal 10 Desember tahun 2000? Iya. 10, 12, 2000. Gua baru tahu orang zaman dulu nikah pakai gini ya. Iya beneran. Master masih gitu. Gila, dulu enggak ada SMD edit dong. Hah? Enggak ada SMD edit. Ada nomor edit. Gua enggak tahu edit gimana tuh. Gimana cara ngedit ya? Oh, ini master pernikahan. Jadi kalau kalian mau tahu mengenai sejarah NBA, mengenai barang-barang memorabilia, majalah-majalah dari 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, datang aja ke Bangker CSB. Kalau dibukain. Lu nonton ini enggak? Mana? Seinfeld dulu. Seinfeld? Enggak. Enggak. Lu nonton lucu banget. Oh ya? Wah, gila. Lu kolektor gila. Enggak sih. Lu beneran kolektor paling gila. Biar ada edukasinya dikit nih. Gimana cara menyimpan barang-barang yang seperti ini? Ini yang penting jangan tempatnya lembab. Pasti. Ini kan gua kasih apa? Kayak sesuatu buat ngelembab itu, menyerap air. Oh iya, terus bikin silikon gel. Silikon gel. Terus udah gitu? Terus ya mesti diperhatiin ya, kayunya jangan sampai rayapan. Oke. Mesti dicek semuanya, kalau enggak, habis loh. Iya, habis buku rayap. Terus ini ngejamur. Tempatnya.
pasti ngejamur. Pasti ini ngejamur. Pasti kan punya tempat. Yeah. Pasti kan bisa ngerawat. Betul. Pasti kan punya dana. Balik lagi itu. Bukan dana, duit lah ya. Kalau dana sponsor. Iya. Iya sih. Lu kayak gini kira-kira habis berapa banyak uang itu? Ini enggak kalah sama stickers sih. Ayo. Enggak kalah sama stickers. Sama stickers. Karena banyak. 5M. Enggak. 4M. Enggak sampai. 3M. 3M. 2M. Mahal kok. 1M. Lewat. Satu yang lewat ya? Satu yang lewat kan? Kali ya. Gue juga gak ngitung sih jujurnya. Oh iya? Gila, lo aja udah mau kehitung kesini. Well, thank you banget kok. Gue dikasih full tour dari bunker lo. Gue udah puas banget ngeliat koleksi. Cukup ya? Sekarang ya? Jangan lupa lagi ya. Oh iya, iya. Gue pulangnya sekarang ya. Setelah lo jelasin. Please. Udah malam. Iya, iya. Setelah lo jelasin, gue bisa balik. Sama kok. Thank you. In that bag, yeah. I got racks in my sack or in my back.